Ata Aliyun radhiyallahu anhu babar rahabah. Aku menyaksikan Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu itu mendatangi babur rahabah. Babur rahabah itu seperti apa itu? Pintu masuknya, pintu masuk kota itu. Di Kufa itu. Ya, kalau ini seperti apa itu? Semacam apa tuh, gapura gitu, gapura selamat datang gitu. Nah, itu cuman di situ saat itu ya, di kota Kufa itu di Irak itu ada pintunya. Jadi pintu itu kalau malam dikunci tutup gitu ya, jadi kalau malam di lockdown ya, nggak bisa masuk orang. Itu masuk di sana, waktu masuk ke Kufa itu beliau minum dalam keadaan berdiri. Lalu beliau berkata, "Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu." Aku menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melakukan akan hal itu sebagaimana kalian lihat aku saat ini melakukannya. Jadi aku melakukan ini karena aku punya alasan. Aku pernah melihat Rasul minum dalam keadaan berdiri. Nah, ini menunjukkan bahwa minum dalam keadaan berdiri itu boleh-boleh saja. Bukan karena saat itu Nabi minum zam-zam. Karena saat itu Sayyidina Ali tidak sedang minum air zam-zam di Kufa itu. Karena Kufa di Irak sana jauh. Zam-zam enggak ada di sana. Maka yang diminum air biasa. Tapi diminum dalam keadaan berdiri dan beliau beralasan karena beliau melihat Rasul minumnya dalam keadaan berdiri. Dan beliau tidak melihat keterkaitannya dengan zam-zam itu. Hanya saja saat itu beliau dituangkan air zam-zam. Karena memang pada umumnya yang dikonsumsi oleh orang Makkah adalah saat itu air zam-zam. Sumber yang enggak pernah kering. Walaupun diminum berjuta-juta manusia pada saat yang sama, tidak pernah surut airnya.